Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap korang sehat walafiat di sana. Dan terima kasih kerana masih lagi menonton video-video di YouTube channel saya, Azizul Awang The Pocket Rocket Man. Ha, kalau korang dapat lihat view di belakang sana, cantik kan? Okay. Untuk pengetahuan korang, kita berada di puncak pergunungan Suzenji di Izu ni, Izu no Kuni. Okey, ramai yang tanya kenapa atlet berbasikal tidak berada di atlet village di Tokyo. Okey, jawapan dia kerana mana-mana sukan yang venue mereka berada di Tokyo ataupun sekitar Tokyo, mereka perlu menetap di main atlet village di Tokyo lah. Jadi sukan-sukan yang venue mereka jauh daripada kota raya Tokyo ataupun bandar Tokyo ni, jadi mereka perlu menetap di perkampungan sukan khas sukan masing-masing. Jadi untuk sukan lumba basikal ni, dia ada dua buah hotel yang disediakan untuk penginapan atlet-atlet lumba basikal. Semua event lah, track, road, mountain bike dan semua, BMX dan sebagainya. Jadi dua buah hotel itu adalah La Forêt Resort dan juga Marriott Resort. Jadi dua hotel. Jadi kita menetap di puncak gunung, and that's why view kita cantik lah. Kalau ada certain angle tu, kita boleh nampak dia punya puncak Gunung Fuji. Wow, best kan? Okay. Jadi, saya juga ada persoalan daripada korang semua berkenaan katil. Ramai yang nak tahu pasal katil tu. Okay, betul ke dia dibuat daripada kabut? Betul ke dia tak kuat? Betul ke tak boleh naik lebih daripada 2 orang dan sebagainya? Okay, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, saya telah melakukan satu uji kaji khas untuk korang semua. Alright, saksikan. Ohayo gozaimasu. Denki desu ka? Hajimemashite. Watashi namae wa Azizul Awang-san. Okay, dah cukup. Itu je. Lebih lebih. Bahaya. Okay. Ramai yang tanya pasal tilam ataupun katil yang dibuat daripada kertas ni, ya. Recycle material. Dan memang betul, dia dibuat daripada recycle material. Nampak ni? Cardboard. Memang fully cardboard. Tak ada tipu punya. Betul punya. Ya, tak ada tipu. Saya tunjuk ini semua korang, kalau berminat boleh beli, ya. Tak ada keluar je. So memang dia buat benda fully form cardboard, recycle material. Western Western media dia orang bagi tahu katil ni dibuat daripada cardboard untuk macam anti hubungan kelamin lah kononnya kan. Sebab of course, sebab atlet-atlet daripada negara barat lepas dia orang habis compete, apa lagi dia orang buat? Parti, mabuk dan oek lah kan. Tapi kita jangan ikut benda macam tu. Haram. Okay. Katil ni dalam Eastern punya media pula, diorang bagi tahu yang mereka menggunakan kabut ni adalah untuk kita senang untuk recycle dan juga untuk mengelakkan pembaziran lah. Ha, nampak? Siapa pandai? So tengok ni. Nampak ni? Betul. Dalam ni pun dia pakai ni, kabut. Jadi untuk menguji ketahanan dia, kan, ada yang kata tak boleh naik orang, nanti runtuh. Tapi saya tak percaya, kerana kita perlu percaya yang kita boleh melakukannya. Cewa. Kita okay, saya naik. Jom, jom, jom. Jom. Am, am. Pengejut, nak betul. Am, betul je, am. Kejap je. Ini lulian lauknya. Lulian lauk, cepat. Ini lulian lauk. Cepat, jom, jom. Nak uji kekuatan. Oh. Si? Empat orang. Wajah, wajah. Saya 70 kilo, dia 80-50 kilo. 75, 95, 70 kilo. Ah, jadi berapa 1 kilo ni? Tengok ketahanan. Ah, memang terbaik, memang terbaik. Jadi saya memang highly respect kepada organizer Olimpik, terutamanya Olimpik Committee Japan lah yang menguruskan semua ni. Arigatou gozaimasu. Wow, memang kukuh guys. Saya harap dengan eksperimen khas tersebut sudah menjawab persoalan-persoalan daripada korang semua di Malaysia tu. Okay, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua follower-follower saya. Kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe, tekan butang like dan juga share kepada semua rakan-rakan korang di luar sana. Jadi, terima kasih dan teruskan mendoakan kejayaan saya dan juga seluruh atlet-atlet kontinjen Malaysia yang akan beraksi di Sukan Olimpik Tokyo. Assalamualaikum, take care and stay safe guys.